Pagi-pagi baru bangun dan aku sekarang ada di Bikini Bottom, teman-teman. Halo semua, balik lagi sama aku Franz di Nelencraft. Jadi di video kali ini gue bakalan showcasein addon SpongeBob SquarePants yang ada di Minecraft Pocket Edition. Jadi kayak gimana, dan ya langsung aja kita showcase teman-teman aja daripada banyak bacot kayak gini. Dan ya jadi sebelum saya showcase, pastikan udah like video ini dan jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Oke, thank you banget udah like dan subscribe, dan ya langsung aja. Oke, di sini gue udah ada di Bikini Bottom dan di sini udah ada rumahnya Squidward, Tentacle, dan SpongeBob SquarePants dan si Patrick Star ya. Dan ya, di sini gue bakalan nge-showcasein add-onnya dan ini sangat komplit sekali teman-teman ya, dan juga mapnya. Ingat wih, ini sama mapnya teman-teman ya. Jadi ya kayak gini nanti ini keren banget. Oke, di sini gue bakalan nge-showcasein dan ini kalian bisa download di link deskripsi dan ya, gitu cuy, biasa ya. Dan kalian bisa ambil di spawn telur. Di sini ada banyak sekali karakter SpongeBob SquarePants, teman-teman ya. Dan ya kita coba ambil beberapa di sini. Ini ada SpongeBob, DoodleBob, ini ya DoodleBob yang gambar itu coy. Ini banyak sekali cuy karakternya ya. Nah, ada Sandy apalagi di Sandy. Oh, ada versi-versinya cuy. Chicks, Spawn Mystery juga ada, Bubble Buddy, banyak cuy. Oke, langsung aja kita ambil satu-satu. Oke teman-teman, di sini gue udah ambil spawn telurnya dan kita coba spawnin si A few moments later. SpongeBob. Oh, ini dia SpongeBob yang masih kecil ya sepertinya ya. Nah, ini dia SpongeBobnya dan ini gigi banget. Nah, ini dia. Anjir, kasihan dong masih kecil ya. Wih, keren cuy. Dan di sini juga ada DoodleBob dan ini adalah SpongeBob yang waktu episode ini ya. Apa tuh namanya? Episode yang pensil jatuh ke bawah laut gitu coy. Jadi dibuat gambar dan ini sangat iseng sekali si DoodleBob ini ya. Oke. Dan di sini juga ada Sandy. Nah, ini dia Sandy-nya kayak gini cuy. Ini gigi banget ya. Sandy-nya nggak pakai helm, tolong nanti kau tidak bisa bernapas. Mau kemana kau, nanti meninggal kamu. Ih, parah, dia tidak pakai helm untuk bernapas cuy. Dia bisa bernapas di bawah air. Kalau gue mah nggak pakai helm, gue bisa bernapas dalam air, cuy. Gue kan keturunannya si Aquaman. Lanjut di sini ada Sandy lagi dan ini Sandy versi besarnya. Wush, GG anjir, bertarung DoodleBob sama Sandy ya. Aduh, kalah sih. Hi. Si Sandy. Dan ternyata ini Sandy versi kecilnya, cuy. Dan ini Sandy yang versi besarnya, dia udah pakai helm untuk bernapas di dalam air gitu loh. GG nggak tuh? Oke, dan ya langsung lanjut kita spawnin Earl Six ini apa? Oh, ini ada si tupai. Earl Six. Ya, ya begitulah. Dan ya ini dia yang misteri, di mana misteri ini adalah kuda laut peliharaan si SpongeBob. Dan ya ini dia cuy. Wow, GG enggak tuh misteri. Dan ini BTW bisa di-time cuy. Kita ambil makanannya si misteri dulu teman-teman, yaitu jamur ya atau mushroom. Bukan mushroom sih, jamur laut atau ini apa tuh namanya? Bunga misteri. Nah, ini dia. Waktu itu episodenya kan makanan misteri itu adalah rumput laut yang kayak bunga itu, coy. Dan si SpongeBob tuh menggambarnya di kertas kayak gini dan dikasih makan si misteri. Dan kita coba kasih makan misteri-misteri ini. Nah bisa di-time, coy, ini, coy ya. Nanti dia akan ngikut kita. Oke, kita udah punya peliharaan teman-teman, yaitu si misteri kuda laut ya. Nah, ini GG enggak tuh? Jangan sampai dibawa ke Krusty Krab, nanti dimarahin sama Tuan Krab gitu. Yoi, enggak tuh. Dan ya langsung lanjut aja kita spawnin Bubble Buddy ini. Lah kok teleport? Bubble Buddy itu adalah bubble di mana episode si SpongeBob tidak punya teman dan dia akhirnya membuat gelembung buat jadi teman dia, cuy. Oke, jadi kayak gitu ya. Dan lanjut di sini ada apa nih? Krabs ya. Oh, ini Tuan Krab yang jadi kepiting yang diinjak. Eh, parah anjir, kenapa ini? Ini dia Krab yang waktu itu uang itu coy, yang diinjak-injak gini ya, diambil itu. Oke. Dan ini adalah Mr. Puff.
Nah, hai Mr. Puff. Parah, kemana dia? Padahal gue mau nyari SIM anjir, biar gue bisa dapet SIM ya kan. Oke, gigi lah Mr. Puff. Lanjutkan kalau kanda mau mengajar ya, langsung. Uang. Oke, kita lanjut ngambil telur spawn yang lanjutnya, teman-teman. Oke, dan ya langsung ini dia aku udah ambil squawk. Ini adalah squawk ya. Dia ada muncul di episode SpongeBob waktu di kehidupan yang primitif itu, teman-teman, yang waktu dia pertama kali menemukan api untuk membakar makanan itu, coy. Nah, ini gigi banget. Dan ini juga ada Dr. Charlie. Ini dokter, ya begitulah Dr. Charlie. Dia seorang peramal mungkin. Ini Dirty Bubble. Dirty Bubble-nya kenapa family friendly, Pak, mukanya tolong. Gigi anjir. Oke, di sini juga ada Plankton robot. Nah, ini Plankton robot, dia Plankton yang anjir dia gelut, anjir dia menembak, cuy. Tolong, Plankton-nya udah punya ini, coy, robot ya, dia terbang gitu. Di sini juga ada Karen. Nah, ini dia istrinya. Tolong ini Plankton diurus istrinya. Anjir, istrinya dong. Oke, GG. Ini Karen, hai Karen. Anjir, dia kayak punya dua debu gitu. Di sini juga ada Pangeran Yorick. Oh, dipanggil Yorick. Gue kurang jelas sih kalau episode yang Pangeran Yorick. Dan di sini juga ada Mamalton. Ini apa nih, juga ada Mamalton. Apa ini? Oh, ini I know. Aduh, lupa aku. Yang coklat itu, cuy, kulitnya ya. Dan ini juga ada Cecil Star. Nah, ini Cecil Star. Cecil Star ini masih kerabatan dengan Patrick, cuy. Dan juga ada Blue Jellyfish. Dan ini jellyfish terlangka yang ada di Bikini Bottom. Dan sekarang gue punya spawn telurnya, cuy. Dan dia ini, cuy, ya, akan dimanfaatkan sama Tuan Crab kayaknya ya. Diambil selainnya. Jadi sangat langka banget, cuy. Dan ya, kita lanjut ke ambil telur selanjutnya. Oke, di sini gue udah ambil telur spawnnya. Dan ini dia, ada kakek buyut Crabs. Ini dia adalah kakek buyutnya Krabs. Dan episode apa sih, anjir, lupa gue, cuy. Dan ini juga Captain Frost Mew. Oh, ini Captain Frost. Dia adalah pemimpin yang punya ini, coy, Academy Milkshake. Oke, dia yang punya Academy Milkshake. Anjir, tangannya patah gitu, tolong. Oke, dan ini juga ada si Patrick Star. Nah, ini dia Patrick. Hai Patrick. Oke, di Patrick, teman-teman, GG gitu. Dia lagi gabut, anjir. Ini juga ada SpongeBob. Tolong, ini kecil sekali, Pak. Ini gimana SpongeBob-nya? Ini adik SpongeBob ini, Pak. Dan ini juga ada Blackjack, sepupu si SpongeBob. Kenapa besar? Harusnya dia kecil. Kenapa kebalikannya, SpongeBob jadi kecil? Oh, ini besar. Oh iya. Kenapa Anda tidak bertarung sama SpongeBob? Blackjack. Parah. Kita spawnin Blackjack gede semua, cuy, ya. Oke, di sini ada juga Primitive Stars. Nah, ini adalah Patrick, di mana Patrick ini yang waktu episode ini, teman-teman, ya. Waktu episode apa tuh namanya? Gue lupa. Yang ya sama SpongeCar itu, cuy, yang tadi sama Squidward itu tadi, ya. Oke, ini juga ada si Larry. Hidup seperti Larry, Bang. Oke, dia penjaga lagun-lagun, ya. Ia adalah penjaga pantai dan hidungnya putih, ya mungkin lah ya itu ya. Nah, ini dia sangat kuat sekali ya, cuy. Dan di sini juga, hai Kevin, anjir si Timun, yang katanya si Raja Jellyfish itu, cuy. Dan ini juga ada Mr. Crab, uang-uang, cuy. Anda hidupnya uang terus ya. Dia pembisnis yang sangat ini, cuy. Pembisnis ya intinya, pembisnis Krabby Patty. Dan ini masih banyak sekali, cuy. Di sini juga ada kendaraannya ya. Mungkin tidak saya showcase semua karena durasinya mungkin akan panjang sekali. Dan ini bisa dikendalikan. Nah, ini dia bisa dinaikin. Dan ini kenapa? Kenapa? Wah, anjir, Patrick naik. Tolong, Anda belum punya SIM, Patrick. Nanti kamu dimarahin Nyonya Puff. Mana Nyonya Puff tadi? Tolong Nyonya Puff, marahin Patrick, Nyonya Puff. Dia naik mobil. Parah, anjir. Dan di sini juga ada Krabby Patty, teman-temannya. Ini gigi banget. Dan ya, ini dia, cuy, Krabby Patty-nya bisa dimakan. Look at that, cuy. Gue makan Krabby Patty-nya si SpongeBob, cuy. Oke, cuy. Dan masih banyak lagi, teman-teman, di sini. Wow, banyak sekali ya Krabby Patty juga ada. Ini spawn Krabby Patty. Ini ada robot Sandy. Wush, banyak sekali, cuy. Masih banyak ya. Kalau kalian ingin download, ada di deskripsi, teman-teman, ya. Dan ini sangat keren sekali. Dan ini dia Krabby Patty, mungkin ini Krabby Patty. Oh, ini Krabby Patty-nya bisa ditaruh, cuy, kalau yang ini ya. Nah, ini dia Krabby Patty, cuy. Kita kasih sepupu Blackjack nih buat dimakan Blackjack ya.
Okay. Kenapa muka Anda sangat sangar gitu, tolong. Okay, ini masih banyak lagi. Dan okay, teman-teman, jadi ini dia mapnya juga ada dan ini sangat komplit sekali. Ada rumah SpongeBob, ini dia Bikini Bottom ya, dan di sini ada bank juga. Kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa merampok-merampok kalau kalian tidak punya uang di sini ya. Okay, nice bro, kalian bisa merampok. Serahkan uang kalian semua. Mau merampok. Ini dia GG. Dan ini luas banget untuk Bikini Bottom-nya. Bagi kalian yang ingin download, ada di link deskripsi ya. Dan kalau kalian ingin download, ada tulisan map. Dan kalau kalian ingin download add-on-nya, ada tulisan add-on-nya. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk video kalian. Thank you banget udah klik video ini. Dan ya, mungkin segitu aja cuy, bisa saya showcase. Dan ya, saya Franz. Dan see you guys.